apa. Jadi malam pertama Ramadan bersama guru-guru. Ada Habib Hasan Ja'far Segaf, Habib Abdullah Ja'far Segaf, ada Habib Gasim Ja'far Segaf. Nah, Habib, kita pengen dapat nasihat nih dari Habib buat semua anak-anak muda. Buat Ramadan. Buat Ramadan, gimana Ramadan? Yang penting sabar, ikhlas, sama yakin. Sabar ngejalanin apa yang Allah SWT perintahin, tidak hanya melawan lapar haus, akan tetapi melawan segala rupa hal yang negatif agar bertambah kebaikan kita di bulan ini. Ikhlas kita mengeluarkan kebaikan-kebaikan untuk menjalankan ibadah ini, tidak itu salat tarawih dan lain-lain, dari sedekah, dari zakat, harus ikhlas agar amal kita itu betul-betul diterima oleh Allah SWT. Yakinlah akhir apa yang kita kerjakan akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kalau gitu Syakir dan juga Habib Abdullah, Habib Hasan, Habib Gasim dari Majlis Nur Mustafa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terlambat ketika Muhammad banyak yang berusaha untuk itu. Mana oleh-olehnya? Nggak ketemu sama anak itu. Ah!
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuruna mawla jalla dhikru, hamba duduk dalam masjidnya untuk berzikir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyu nadratin yastahiquha hula, pandangan apa yang mereka dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna bimithli hadhihi al-majalis yarfa'u al-mawla jalla dhikru من العذاب الذي كان يستحقه بعض أهل الأرض. بركة مجلس مجلس ini الله سبحانه وتعالى mengangkat bala yang akan turun di bumi. كما أن مجالس الفسق ومجالس الفجور تكون سببا لنزول البلاء فكذلك أمثال هذه المجالس تكون سببا لرفع ذلك البلاء. sebagaimana majlis-majlis yang melakukan maksiat dalamnya itu sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, begitu juga majlis-majlis zikir Allah Subhanahu wa taala, majlis bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab untuk mengangkat bala dari bumi. Terima kasih.
Ahlan.